kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Dan sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Yang 2013 PPATK sudah mengirim isi surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga yang luar dan proses dapat yang tidak sah oleh saudara Alun sebagai orang kuat. Ini bukan karena kita benci, bukan karena kita, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini ya, agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga dan KPK besok akan mempelajari apakah dugaan itu perlu diteruskan ke sangkaan. Itu nanti kita lihat. KPK pasti profesional dan harus profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!